Berikut ini cara untuk yang namanya split screen di HP Infinix atau membagi layar menjadi dua. Kalau kalian lihat di bagian pengaturan Infinix ini, di bagian fitur spesial itu ada yang namanya multi jendela atau jendela pop-up. Ini bukan yang namanya split screen. Nah, kita bisa gunakan perintah gesek ke atas dengan 3 jari. Kalau split screen itu beda lagi. Nah, kita lihat di aksi dan gesture ini. Di sini memang belum ada untuk perintah split screen. Split screen Infinix itu hanya berlaku di aplikasi tertentu saja. Tidak semua aplikasi bisa kita split. Contohnya yang ini, Play Store. Jadi apabila Play Store ini kita buka, terus kita ingin split, kita pilih ini, icon 3 garis ini atau recent app. Nah, kalian ketuk di sini. Atau dulu dia ada logo 2 garis di sini, tapi sekarang dia muncul masuk di bagian ini, ketuk di bagian nama ini, dia ada bagi layar di sini, bisa kalian lihat. Pilih aplikasi selanjutnya. Nah, kalau dia tidak mendukung, kalau kita pilih seperti itu, tidak akan bisa dibuka. Jadi susah sekali mencari aplikasi yang mendukung. Saya contohkan di pengelola file. Nah, tidak mendukung juga. Ternyata susah sekali mencari aplikasi yang mendukung file. Nah, file ini ternyata mendukung. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk menutup, kita tentu di bagian pembatasnya itu atau pembagi tekan lama mau digulir ke atas atau ke bawah untuk menutup layar splitnya. Itu saja. Kalau yang jendela pop-up itu seperti ini, yang kita aktifkan pakai 3 jari, gulir. Nah, ini jendela pop-up. Ini jendela pop-upnya melayang, dia ada pengaturan di sini untuk full screen. Kemudian untuk di sini ada untuk audio, untuk memunculkan di sudut kiri atas atau kanan atas untuk menutup di sini. Jadi itu saja, semoga bermanfaat.